Pakde. Hiburannya Pakde ya kayak gini loh. Hiburannya Pakde, teman-teman. Nah, senangnya berkebun. Dan ada buahnya, ya senangnya di situ. Nanti kalau enggak habis ya sama dikasih ke siapa gitu Pak De. Nanti diambil aja. Mana-mana. Ini tolong digawak gini. Kita ambil yang sana. Belakang rumah ya, ini mau nyari Pak De, katanya tadi apa ngajak manen timun, tapi kok orangnya enggak ada ini ya. Yuk kita cari yuk. Pak De, Pak De. Pak De. Pak De, Pak De lagi apa Pak De? Lah ini yang tuli lahan bekas sawi bekas yang baru sawi. Dicabut. Ini kan tanahnya harus diungkrak dulu. Biar ungkrak. Nanti kalau ditanami ya siap gitu ya. Ya. Pak De katanya tadi mau ngajak panen timun. Jangan mundur lagi, nanti timunnya ketuan, nggak enak. Oh iya, ya, ya guys. Bagi teman-teman yang baru ketemu di channelnya Pak De Jupri, tolong di subscribe ya. Oke, nah, kita lanjut ya. Yuk, kita manen. Manen timun. Timun, petik timun guys. Petik timun sendiri di kebun sendiri, Pak De. Pak De ngambil tempatnya, nggih. Saya yang bagian ini ya Pak De panen timunnya. Nah, ada berapa biji itu ya? Wah ini kebun khusus ini guys. Ada berapa biji Pak De? Ada beberapa biji. Bu guys. Itu sebenarnya udah agak-agak kuning itu besok dimasak. Ini agak anu nih. Nak dipakai lalapan itu Pak De. Besok disambel ya. Iya. Apa Pak De pernah dulu disambel kayak itu? Sambel teranyam timun. Terancam. jangan terancam yang pengertiannya diancam loh guys ya. Terancam timun ya. Terancam. Besok disambel ya Pak De ya. Nasi ya. Anget-anget ya Pak De. Ini juga ya. Wah, seneng ini Pak De. Hiburannya Pak De ya kayak gini loh. Hiburannya Pak De, teman-teman. Nah, senangnya berkebun. Dan ada buahnya, ya senangnya di situ. Nanti kalau nggak habis ya sama dikasih ke siapa gitu Pak De. Langsung diambil aja. Mana-mana. Ini tolong digawak gini. Kita ambil yang sana. Ayo nginceng. Ayo nginceng Pak De. Nginceng. Dari mana ini aku? Di sini ya. Ini ada. Mana, mana Pak De? Oh. Bisa melihat kan ini? Bisa Pak De. Oke Pak De. Bisa dengar ini. Nah itu nanti. Oke. Terus. Ada lagi nih. Wah, nah ini malah besar mana, lebih besar lagi ini. Doanya malah delik di sini. Kelihatan Pak De. Ini. Mana sih? Nah ini delik sini. Mana sih Pak De? Mendelik. Itu enggak kelihatan, guys. Itu sampai kita tanah ya, Pak De? Sampai tanah enggak dilepas? Enggak. Enggak. Ini tergantung, tergantung. Ya, enggak itu enggak kelihatan. Untung ini kelihatan. Ini kalau digini-gini kan langsung dimakan sambil mendelik di sini ya, mendelik itu ya. Kemarin Pak De makan timun langsung itu loh ya. Coba enggak apa-apa. Aku enggak berani lah, harus diinep dulu. Kemarin ini kan langsung baru aja di deh. Apa? Disiram Pak De. Ula itu juga lagi. Mana? Ini udah enggak muat ini tempatnya. Ini masih anu ya. Masih sangat muda ya. Besar jangan, anu masih. Jangan Pak De itu mana-mana. Itu diambil lagi itu. Yang ini loh. Sama dengan ini. Oh, ternyata ada itu dah kayak duri-durinya tadi ya Pak De. Iya, itu. Ini diambil ya. Besok. Pak De, tolong. Mana lagi? Ada, kelihatannya ada yang agak kuntat ini. Ini sudah. Sudah usia kan tapi ini sudah enggak motot. Sudah tidak bisa besar lagi.
Itulah jawabannya kuntat, guys. Kuntat tahu deh, kunting, kuntat kecil, enggak berkembang lagi. Ya kalau dibandingkan dengan ini kan sangat beda loh. Ya, ini usianya sama tapi besarnya beda. Ini sudah umurnya sama dengan ini. Ya, begitu. Ini Pak De tak nyoba loh. Kok berduri ya? Ya lah iya, aku bilang kok berduri. Apa yang masih muda gitu ya? Iya. Artinya coba Pak De tak setelah pacul-pacul nyangkul tadi rasanya wah. Seneng ya ya ya. Wah, seneng. Di kebun ada macam-macam ya. Tak tak cucinya ya ya. Ya, cuci Pak De. Mana di sini aja. Oke. Nah, ini ya guys ya, tanamannya Pak De. Enggak seberapa sih nilainya, tapi alhamdulillah bisa menjadi hiburannya Pak De, sehingga Pak De bisa senang dan sehat menjalani hari-harinya di masa-masa tuanya. Ya, ini tanamannya guys. Ini mulai segini. Nah, ada yang berbunga. Ini nggak sampai tinggi ya. Besok aku ditanam ke itu ya. Oke. Tanam ke gambas ya besok. Gambas, oke. Pengen. Ini guys sudah saya cuci. Ini siap untuk dilahap. Ini rasanya sudah masih renyah, bang. Baru aja dipetik dari pohonnya. Tapi ayah kemarin nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Renyah ya, enggak masih num, masih num, num tau masih kan? Muda, masih muda. Coba apa? Aku biasa kemarin gorokanku mati gatel, langsung minum dari pohon. Kok langsung minum, langsung makan dari pohon. Ini Budi minta ditanamkan apa? Gambas ya guys ya. Aku suka ini sayur siap. Gambas. Pak Deni akan bibit satu apa tomat, yang kedua permintaannya Bude untuk ditanamkan gambas. Oke guys. Enak lo ya punya Pak De. Ya, punya Pak De itu berkebun di antaranya. Ya suka mancing sebenarnya. Ini mancing sementara ini karena masih harus menunggu cucu yang masih sangat kecil. Sebenarnya kan urusannya omanya, namun ya. Wah, biar ganteng gitu guys ya. Iyalah. Ya, kita jangan lama-lama. Terima kasih teman-teman sudah nemenin Pak De, sudah nganggok. Neng yang belum subscribe, tolong untuk subscribe ya. Ya, begitu. Terima kasih segera waras kepada teman-teman semuanya. Kita bisa melaksanakan kegiatan di bidangnya masing-masing. Semoga semuanya sukses dan rezekinya semuanya tambah banyak. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalam.